بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. يوصيكم الله يوصيكم يأمركم الله في شأن أولادكم بما يذكر للذكر منهم مثل حظ نصيب الأنثيين إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن كان انفردا حاز المال فإن كنا أي الأولاد نساء فقط فقسنتين فلهن ثلث ما ترك الميت وكذا الإثنتان له لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك فهما أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى وفوق قبل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala yusikumullah, Allah memerintahkan kalian, fi sya'ni auladikum, pada keadaan anak-anak kalian, bima yazkuru, dengan apa yazkuru yang Allah akan sebutkan, lidzakari minhum, bagi seorang anak laki-laki minhum, daripada anak-anak kalian itu, mislu hazil unsayyin, bagiannya apa namanya, satu anak laki-laki sama bagiannya dengan dua anak perempuan, mislu hazi nasibil unsayyin idza ijtama'a ma'ahu, apabila dua anak perempuan itu berkumpul ma'ahu bersama satu anak laki-laki, palahu, maka bagi anak laki-laki itu nisful mali, setengah daripada harta, walahuma an-nisfu, dan bagi anak perempuan itu keduanya an-nisfu, setengah juga, setengah itu mereka akan bagi dua. Fa in kana ma'ahu wahidatun, jika anak laki-laki itu bersama satu anak perempuan saja, falaha asulusu, maka bagi anak perempuan adalah asulusu, sepertiga, walahu sulusani, dan bagi satu anak laki-laki yang bersama satu anak perempuan itu asulusani, dua per tiga, tetap dalam koridor mislu hazil unsayyin. Wa inim paroda, dan jika anak laki-laki itu sendirian hazal mala, dia mengambil semua harta. Fa in kunna, maka apabila al auladu, anak-anak itu nisaan pakot, hanya perempuan saja, paukos nataini, di atas dua orang, falahunna sulusa, maka purutnya dua per tiga mata roka, dari harta peninggalan al mayitu, yaitu mayit. Wakaza al unsanani, begitu juga dua anak perempuan, li annahu, karena sulusa itu lil uhtaini, purut bagi dua saudari, bagi dua saudari, bikaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, falahuma sulusani mimma taraka, maka bagi keduanya asulusani, dua per tiga mimma tarakal mayyitu, bagi apa yang ditinggalkan oleh mayit, fahuma, maka keduanya aula, lebih utama, wali anna, dan karena albinta, anak perempuan itu, tastahiqqu sulusa, dia berhak mendapatkan sepertiga, ma'adzakari, bersama satu anak laki-laki, pama'al unsa aula, maka bersama anak perempuan aula, ay mimbabil aula, wa pauqo qobla silatin wa qila lidabi tawahumi ziyadatin nasibi, dan kalimat pauqosnata itu qobla silatin wa qila lidabi tawahumi ziyadatin nasibi bi ziyadatil adadi pauqo qoblu li ajlil maqtu'ah wa pauqo qoblu, dan kalimat pauqo qoblu sebelumnya, pada kalimat pauqo itu silatun, dia menjadi silah. Wakila, dan ada yang mengatakan lidab'i tawahumi ziyadatin nasibi, untuk mencegah tawahumi, persangkaan ziyadatin nasibi, bertambahnya bagian biziyadatil adadi, dengan bertambahnya adat perempuan itu. Jadi apabila purut bagi anak perempuan itu adalah alwah anisfu lil wahidati asu, apa namanya, kemudian asulusani lisnataini fa'aktaro, kemudian taksibuha bil ibni. Nah, di sini kalimat pauko itu ada yang mengatakan dia di sini sebagai pencegahan agar tidak terjadi persangkaan orang-orang, apabila anak perempuan ini dua atau lebih, dia purutnya nambah. Tidak, dua atau lebih anak perempuan ini, maka tetap purutnya itu dia mendapatkan dua per tiga atau as-sulusani. Lama puhima, manakala dipahami. Lima puhima, dengan apa yang dipahami. Atau lama puhima istihqaqul bintaini, manakala dipahami istihqaqul bintaini, keberhakan al bintaini, dua anak perempuan itu, ay min idafatil masdar ila fa'ilihi, as-sulusaini maf'ulun bih, dia mendapatkan dua per tiga, min ja'li sulusi, daripada menjadikan sepertiga lil wahidati, bagi satu anak perempuan, ma'adzakari, bagi satu anak laki-laki.
Wa in kanatil mauludatu, dan jika adalah al mauludatu anak yang dilahirkan itu wahidatan hanya satu orang, wa fi qiraatin birabbi, dan pada satu qiraah birabbi ai wahidatun, maka natamatun, maka karena pada kalimat kanat itu dia kanatam wazu tamam yang birabbin yaktafi kama qala Ibnu Malik. Falahu manisbu wali falaha, maka bagi satu anak perempuan itu anisbu setengah, wali abawahi, maka bagi ibu dan bapaknya, al-mayyitu bagi abawahil mayyit, al-mayyiti wali abawahi ay al-mayyiti bagi dua orang tua al-mayyitu, wa yubdalu minhuma, dan diganti dari keduanya, likulli wahidin minhuma as-sudusu, yaitu seperenam, mimma taraka in kana lahu waladun, dari apa yang ditinggalkan in kana lahu waladun, jika mayyit ya, punya anak. Kalau seorang meninggal dunia lalu meninggalkan, pertama ayah, kedua ibu, ketiga adalah dua orang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Berapa asal masalahnya? Purut bagi ayah, apabila ayah ini memiliki empat purut. Nah, ayah ini apabila dia memiliki purut seperenam, apabila dia tidak ada anak laki, apabila tidak ada anak laki-laki dan apabila tidak ada purut. Dan kemudian ayah mendapatkan as-sudusu ma'at taksib, itu ketiga ketika ada anak perempuan, dan ayah mendapatkan as-sudusu ma'at taksib ketika ada cucu perempuan. Nah, bagi ibu itu ada enam hal. Pertama, bagi ibu itu purutnya adalah seperenam. Kedua, bagi ibu purutnya juga purutnya seperenam apabila dia bersama puru atau ada dominal ikhwah. Yang kedua, dia mendapatkan sepertiga apabila tidak ada puru atau ada dominal ikhwah. Kemudian ibu mendapatkan sepertiga baki apabila dia bersama salah satu suami istri. Yang ditanyakan di sini berapa asal masalahnya? Asal masalah dari seorang meninggalkan ayah, ibu, dua anak perempuan dan dua anak laki-laki. Asal masalahnya berapa? Ibu seperenam. Ayah dapat berapa? Seperberapa dapat ayah? Seperenam. Ibu dapat seperberapa? Seperenam. Anak laki-laki perempuan? Anak perempuan mendapatkan seperdua. Anak perempuan mendapatkan dua per tiga dan anak laki-laki mendapatkan nasoba. Anak laki-laki, dua anak laki-laki mendapatkan nasabah. Semuanya dapat nasabah tuh, anak perempuan 2/3. Semuanya dapat nasabah tuh, anak perempuan dapat 2/3. Anak perempuan dapat 2/3. Oh, taksibuha ma'al ibni. Berarti dia mendapatkan nasabah. Nasabah ma'al ghair. Siapa yang nasabah ghair? Anak perempuan dan anak laki-laki, dua anak perempuan dan anak laki-laki itu. Kalau begitu asal masalah berapa jadi ini? 6. Seandainya kalau dia punya harta, yang meninggal itu punya harta warisan 3 hektar sawah, itu dapat berapa Bapak? 3. Gimana cara bagi, ya langsung purut atau asal masalah? Langsung purut atau asal masalah? Harta dibagi asal harta dibagi purut langsung, karena rumus daripada membagi harta adalah harta dibagi purut. Kalau siham baru dia rumusnya adalah purut dibagi dengan asal masalah. Coba perhatikan, ini langsung dibahas di asal masalah, langsung purut. Tanah 3 hektar dibagi asal masalah, dibagi purut. Langsung dibagi purut. Berapa dia dapat? Ayah 1/6. 3. 3 hektar itu berapa? Berapa hari? 3.000. Hah? 3.000. 3 hari itu 3.000 hari. 1 hektar 1.000 hari. 3 hektar 3.000 hari. Makanya berapa pendapatnya Bapak? Kalau asal masalah itu tidak aul dan tidak erat, maka boleh langsung harta dibagi dengan purut. Maka 3 dibagi 6 sama dengan 1 hektar. 1 hektar bagian daripada Bapak. Terus ibu dapat berapa? 1/3. Hah? 1/3.
Kenapa sepertiga? Ibu mendapatkan sepertiga karena ada ibu itu tiga kelakuannya. Pertama, dia dapat sepertiga kalau tidak ada anak cucu, tidak banyak saudara, itu baru dia dapat sepertiga. Sekarang sini berapa dapat? Seperenam. Berapa dapatnya, berapa hektar? Setengah juga. Kemudian untuk satu orang anak perempuan jadi satu orang anak perempuan berapa dapat? Nisfu. Dari itu, dari asabahnya itu berapa asabahnya itu? Asabahnya berarti dua hektar. Setengah, satu hektar. Satu hektar setengah. Satu hektar ada dua hektar, asabahnya. Asabahnya satu hektar. Satu hektar. Tadi bapak dapat berapa? Setengah hektar. Satu setengah hektar. Satu setengah hektar. Tiga hektar bagi enam. Setengah dapat setengah hektar. Berarti 500 meter. Setengah hektar. Berarti asabahnya berapa? Dua hektar. Dua hektar. Dua hektar. Dua hektar bagi berapa tuh? Bagi enam atau bagi empat? Bagi untuk anak laki-laki tetap lizakari misbah hazin misain bagi. Berarti di sini dua anak laki-laki itu dia diberikan setengah dan anak perempuan diberikan satu. Itu dua anak perempuan dengan dua anak laki-laki. Berapa jadinya palanya? Empat. Enam. Laki-laki itu empat, perempuan itu dua. Sekarang empat hektar bagi enam. Berapa empat hektar bagi enam? Berapa? Empat hektar bagi enam. Empat hektar itu berapa hektar? Kalau 4.000 are bagi enam. Kalau 3.000 kan bagi 6 sama dengan 500. Sisanya lagi 1.000. 1.000 itu ada 900 di situ. Berarti 6,3. Nah itu, Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf al-Mudari. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf al-Mudari marfu'un li tajarrudihi 'anil nasbi wal jazmi wa 'ala mudarrabihi dammatun muqaddaratun 'ala akhirihi mana min dhuri asy-syughal at-ta'mala wa la mana min zuhurihi at-taqlu al-kabu damirun barizun muttasilun mabniun 'ala dammi mahalli nasbin maqulun bi al-mim wa lam jam'i dzukur ya'muru fi'l mudhari marfu'un li tajarrudihi 'anil nasbi wal jazmi wa 'ala mudarrabihi dammatun zarfun fi akhiri al-kabu damirun barizun muttasilun mabniun 'ala dammi mahalli nasbin maqulun bi al-mim wa lam jam'i dzukur Allahu labzul jalalati fa'il marfu'un wa lam tarfi dammatun zahratun fi akhiri bi harfi jarri sya'ni majrurun bi wa lam jarrihi kasratun zahratun fi akhiri sya'ni mudaf awladi mudaf ilayhi majrurun bil mudaf wa lam jarrihi kasratun zahratun fi akhiri al jar wal majrur muta'al al jar wal majrur muta'al liqani bi yusi awladi mudaf al qabud damirun barizun mutasilun mabuni lad dum fi mahalli nasbin maqulun bi al mimu wa lam jam'i dzukur al bawar kujarin ma al-bau harfu jarin ma ismu mausulin mabni ala sukun fi mahalli jarin majrurun bil ba' al-jar wal majrur muta'alliqani bi yusiku yazkuru fi'l mudhari' marfu'un li tajarrudihi 'anil nasbi wal jazmi wa lam tarfihi dammatun zahratun fi akhiri wa fa'iluhu damirun satrun fi jawazan taqdiruhu huwa wa jumlatun minal fi'li wal fa'il la mahalla laha min al-i'rab silatuhuma al-lam harfu jarin dzakari majrurun bil lam wa lam jarrihi kasratun zahratun fi akhirihi al-jar wal majrur muta'alliqani bi yadhkuru min harfu jarin al-ha'u damirun barizun mabniyun 'ala dam fi mahalli jarin majrurun bi min al-jar wal majrur muta'alliqani yadhkuru al-mim wa lam jam'i dzukur astaghfirullah Allah al-jar wal majrur muta'alliqani bi mahzufin taqdiruhu ka'inun
khobar muqaddam mislu mubtada muakhar mislu mubtada muakhar wa marfuun wa lam tarfi dhammatun zahiratun fi akhiri mislu mudab hazzi mudabun ilayhi majrun bil mudab wa lam jarrihi kasratun zahirun fi akhiri hazzi mudab nasibi mudabun ilayhi majrun bil mudab atau nasibin badalun min hazzi wa badalut tabi'atul lil majrur majrurun wa lam jarrihi kasratun zahirun fi akhiri nasibi mudab al unsayaini mudabun ilayhi majrun bil mudab wa lam jarrihi al ya al maftuhu ma qablaha wal maksuru wa badaha niyabatan anil kasrah li annahu min li annahu musanna wan nuni wa dan tanwin fil wal nuni wa dan tanwin fil ismil mufrad iza zarqun lima yastaqbalu nazaman khawfin li syartihi mansubun bi jawabihi ijtama'ata fa'lumma ijtama'ata fa'lumma di mabniyyin 'ala fathatin muqaddaratin 'ala akhirih mana min dhuhuri yashghalul mahalli bi harakatil munasabah ma'a mansubun ala zurfiyatil maganiyah wa mansubun ala nasbihi fathatun zahiratun fi akhirhi alfa ma'a mudab alha udamirun barizun muttasilun mabni lan dum bi mahalli jarrin mabni lih azzarfu muta'alliquni bi ijta azzarfu muta'alliqun bi ijtama'atan langsung kepada paukas nakaini itu fa in kunna nisa'an paukas nakaini Bismillahirrahmanirrahim alfa'u fa'u qasaha li annaha afsatan jawab syartin muqaddarin taqdir ridarat tamari pada zalikan madhkur fa aqulu laka in harbu syartin jazimun tazimu fa'alaini al-awwalu fa'al syarat wa sani jawabuhu wa jazauhu kunna fa'lum madi naqis mim mutasarrifati kana naqis atan tarfa ul ismu atan sibul khabar anna damirun barizun muttasilun anna damirun barizun muttasilun mabni al fatah fi mahalli rabbin ismuha ay harbu tafsiriyah al-awladu badalum min kunna pi labzi kunna wa badalota bi min mahallina pi labzi kunna wa badalota bi atulil marfu'un wa lam tarfihi dhammatun zahiratun fi akhirih nisaan ismu kunna wa la mansubun wa la nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih alfa ulita zinil lafaz qad ismu fi'lu amrin bima ismu fi'lu mudhari bi ma'na yakfi fauqa mansubun ala zurfiyatil makaniyah wa huwa mansubun wa lam nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri fauqa mudab isnataini mudabun ilayhi majrun bil mudab wa lam jarrihi kasra wa lam jarrihi al ya al maftuhu ma qablaha wal maksur ma ba'daha niyabatan anil kasrah li annahu musanna wa nunu wa dunani tanwin fil ism mufrad al fa waqiatu fi jawab syarti al lam harfu jarrin hunna majrur hunna damirun barizun mumpasilun mabniyun hunna domirun barizun mutasilun mabniyun alal patah pi mahali jarrin majrurun bilam aljar wal majrurun muta'alliqani bisnataini aljar wal majrurun muta'alliqani bimahzufin takdiruhu khobar muqaddam sulusa mubtada muakhar wa huwa marfu'un wa alamat rafihi al alif niyabatan anid dhamma li annahu musanna wa nunul mahzufah wan nunul mahzufah li ajli al maqtu'ah anil idafah niyabatan anit tanwini fil ismil mufrad sulusa mudab iwadun anit tanwini fil ismil mufrad sulusa mudab ma ismu mausulin mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilaihi ya sudah.